Halo semua, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, kita akan main ke Build Battle. Tapi sebelum mulai, gue yakin pasti kalian tuh banyak yang nanya ya, gue tuh kenapa sekarang udah jarang upload ya. Jadi kayak udah seminggu sekali atau kayak dua kali seminggu atau kadang gak upload sama sekali ya. Itu karena gue udah masuk kuliah guys. Jadi jadwal gue tuh gue masih belum beradaptasi gitu sama jadwalnya. Ntar takutnya kacau gitu kuliah gue terus gak lulus kan gak lucu gitu. Jadi ya untuk sementara ini gue mungkin uploadnya dikit-dikit ini. Dan sebagian series gue ngelanjutin kayak contoh kayak build challenge itu gue mungkin gak lanjutin karena itu alasannya, karena gue tuh butuh pemikiran yang sangat dalam ya. Jadi gue tuh, dan itu takes time juga ya, kayak jadi 10 satu build tuh gue bisa kayak berapa lama gitu, bisa kadang tuh sampai sejam atau 2 jam. Jadi gue gak bisa ya, jadi gue akan record untuk build battle atau yang lain aja, yang singkat-singkat aja ya. Dan ya, sebelum kita mulai dengan video, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini kalau kalian enjoy dengan videonya dan konten-konten gue yang lain. Dan ya, gak usah banyak bacot lagi, gue langsung aja mulai ke build battle hari ini. Okay guys, ronde pertama kita akan buat apa ini? Egyptian Holiday Monumen dong, asik. Cuman padanya maunya ini Egyptian guys. Oh, malah Roman. Okay. Very nice. Gue mau buatnya Roman yang sudah deserted, udah kayak benar-benar hancur tempatnya, kayak ya hopeless gitu. Jadi okay, kita buatnya begini ya. Kita buatnya begini. Kita cari titik tengahnya dulu kali, atau nggak usah kali ya. Jadi kita langsung gini aja kali. Ya boleh lah gitu. Terus kita begitu. Kita begitu. Dan begini. Dan kita tinggal copy aja ini semuanya. Beda ini udah bulat belum ya? Gua perhatiin. Oh, cukup bulat. Okay, di sini berarti kita tinggal buat ininya, apa namanya? Kita akan buat pilar-pilarnya gini. Yang pertama di sini dia masih rada bener dikit, cuman nanti mungkin gua buat rada hancur lagi bagian bawahnya. Cuman untuk sementara ini gua buatnya rapih dulu. Jadi abis ini kita taruh stairs. Kita taruh slab. Jadi nanti gue pakai ini ya, pakai copy paste tool. Jadi sekalem aja kalau misalkan bawahnya doang jadi. Okay, mungkin kayak gitu lebih bagus daripada yang ini ya. Jadi ini kita masukin aja. Terus ini kita begini. Dan begitu dan begitu. Okay, kita tinggal buat gini aja. Okay, gua bener-bener udah lama banget gak main build battle ya. Soalnya ya gitu, gua juga lagi ada commission juga terakhir, jadi jarang main build battle. Paling gua record tuh sama si Nevin ya, sama Nevin LSDL gitu, cuman gak record survivalnya. Ya itu karena yang seperti gue bilang di videonya, kalau kalian nonton ya, itu gua itu ini ya gak kuat PC-nya, jadi nasib. Kayak bukan PC sih, ini gua pakai Mac. Jadi ya begitulah. Kayak gua cuman dapat 30 FPS-an, dan kalau lu pada mau lihat tuh kayak gimana, tuh kayak ini ya, lebih kayak ke lu kalau main tuh kayak teleport lah istilahnya ya. Jadi kayak sabar, gua harus fokus.
Jadi itu istilahnya lo kayak teleport-teleport gitu, terus musuh-musuhnya teleport-teleport nggak jelas lah, kan gitu kan, emosi gitu. Pokoknya kalian tau lah kalau misalkan nge-lag tuh kayak gimana rasa dan sakitnya, jeritnya. Oke, di sini kita cari yang tengah ya. Kita cari tengah, terus kita cari yang paling atas, terus kita sabar. Sebelum itu kita copy dulu, copy, kita paste di sini, paste, paste, paste. Weh apa weh? Kok malah begini weh? Pro Tool, terus kita ke undo. Kok bisa begini? Gue masih kurang ngerti by the way guys, sama pakai copy tool gini. Jadi benar-benar gue baru banget pakai gini-ginian. Baru tadi gue pakai sih lebih tepatnya. Kayak, aduh, sampai sekarang nggak ngerti loh. Ntar paling gue nonton YouTube-nya kali. Soalnya ada yang buat ini tutorialnya, cara memakai ginian. Gue soalnya kurang paham. Mungkin begini. Tuh, malah di sana guys. Kok bisa gitu? Gue benar-benar nggak ngerti. Kan kok bisa begitu, kalau misalkan gua copy di sini terus gua naik ke sini terus gua paste gimana, hancur juga guys. Kok aneh ya, undo tool. Sumpah nih, gue bingung banget guys. Cara pakainya gimana? Soalnya bukan kayak World Edit ini dia, sistemnya perasaan. Oke, udah. Terus kita coba copy di atasin. Terus paste. Tuh paste kok di sono? Apa salah gue? Gua nggak ngerti, tapi bodo amat lah ya, kita jadi kita improvisasi aja guys. Jadi ini kita udah tinggal udah 4 menit lagi, jadi ini kita serasa kayak hancur-hancur gitu tempatnya. Kita bodo amat gimana, tempatnya kayak udah hancur-hancur seperti ini, pilarnya udah ada yang tinggi, ada yang pendek, macam encok-encok nggak jelas ya. Terus gini juga satu. Terus ada juga kayak macam chiseled, chiseled cuman kayak cuman segini doang, atau ada yang miring gini. Oke, jadi kita buatnya kayak ada hancur-hancuran, ada stairs bawahnya sini, terus chiseled-nya lagi kita taruh-taruh, terus kita butuh slab juga untuk efek hancurnya itu lebih bagus. 3 menit lagi, gua harus buru-buru ya guys. Jadi di sini tuh gua lagi panik sangat, walaupun suara gua tuh rada kalem gitu, tapi ini gua jantung gua berdebar-debar karena gua belum selesai ini sama sekali. Oke. Bagian sini tuh rada surus gitu ya. Jadi ini pokoknya gue konekin aja semua, konekin semua. Pokoknya yang penting rada jadi, walaupun kelihatan gak jadi, walaupun gak jadi maksudnya, tapi kelihatannya lumayan jadi lah, at least. Oke, ini kesini, kita kesini. Oke, ini kita turunin lagi. 2 menit lagi, bentar lagi 2 menit lagi selesai. Oke, ini kesini. Yang penting ini kita udah jadinya dulu. Terus kita buat bundarannya. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Gue panik. Help. 1, 2, 3, helm. Oke. Kita begini aja.
gue nggak tahu diapain, mungkin gitu aja. Ya kita selesaiin ini dulu, baru selesaiin bagian sini. Oke, kita begitu aja. Terus bagian sini kita juga taruh paling kayak slap dikit, slap stairs, macam-macam kayak tempat-tempat sewers gitu. Ya, kalian tau lah kalau misalnya tempat hancur-hancur tuh biasa banyak robohan-robohan, biasanya kita hancurin. Oke, ini panic mode tingkat luar dewa, maksudnya aku ngomong apa dah? Maksudnya tingkat dewa gitu. Oke, terus kita di sini kita juga harus kasih kayak macam end stone. Kita buat jalanannya di sini. Terus kita taruh slab juga di sini. Ada fence-fence nya juga. Skeleton lebih penting ya, by the way, palanya. Jadi ini menceritakan orang-orang udah pada mati semua di sini. Oke, mantap jiwa. Oke, moga-moga kita juara satu ya, by the way. Wuh. Oh, ini Roman armor. Ini kita kasih good. Kita kasih good karena good gitu. Tapi biasa helmet harusnya di belakang sini, harusnya ada tutupan lagi ya harusnya. Setahu gua kurang tahu. Oke, terus next ini ada orang build yang sangat-sangat legendaris, sangat keren, estetik, warnanya pas. Samping pasnya tuh kita report, guys. Report ini enggak becus itu. Ini habisin waktu gitu. Masa Roman gitu, I don't know gitu. Bagusan dikit kayak at least buat apa kayak jubahnya kayak armornya juga boleh. Terus ini kok malah dating ya, guys. Ini kok orang malah buat orang lagi pacaran gitu. Bikin gua emosi gitu ya sebagai perwakilan jomblo ini. Dan ya, ini gue kasih super pop karena temanya jauh dari Roman. Kok nice gitu? Lu mikir di mana? Iya sih nice bener, cuman bukan temanya. Terus ini juga lagi guys, kok ini pada buat tema orang pacaran gitu? Why? Ini untuk bikin orang jomblo kesel ini, emosi ini. Ini super pop lagi ya, karena ya begitu, karena temanya bukan pacaran gini atau anak atau apalah itu. Terus ini belum selesai, kita langsung super pop aja. Oh, ini belakang kok detailnya belakang bukan di depan, why? Tau lah, pokoknya dia kayak mau buat Egyptian gitu ya, kayak Egyptian lagi, kayak gue buat mention gitu. Gue ngomong apa dah, mabok ya. Oke, next kita ada yang punya kita ya. Ini semoga kita dapat legendary ya. Semoga mereka suka dengan buildnya, dengan maksudnya mereka juga ngerti dengan apa yang gue maksud. Ini kayak tempat-tempat ya rumah-rumah gitu. Wah, ada yang kasih super poop, apa itu? Wah, pada nggak tahu seni. Dan ini bukan Roman guys. Pertama itu shieldnya itu kayak gini tuh biasa England ya. Dan ini bukan pisau guys, ini pentungan. Oke, okay? Ini pentungan. Beda ini, gue kalah menang gue post aja build. Gue post aja videonya karena ya begitu. Yang penting gue ada isi waktu-waktunya walaupun rada ngaco dikit. Bukan ngaco maksudnya, walaupun rada kurang mantap jiwa gitu, tapi at least gue ada upload ya. Oke, terus ini gue kasih apa ya?
invasi pup kali ya. Soalnya perasaan nggak selesai ini deh. Sorry aja bro, belum selesai bro. Terus nih, aduh, aku masih nggak ngerti. Emang roman artinya apaan sih bagi mereka? Kok maksudnya? Mereka malah pacaran gitu? Gua nggak ngerti sumpah mereka. Aduh, super pop lah langsung. Apa dah? Bikin gue emosi nih, kayak ngabisin waktu aja. Sampai mereka menang. Wah, terlaluan. Terus ini ada, aduh, apaan sih? Kok buildnya pada gak jelas semua? Gue report aja lah semua sekaligus. A, B, C, D, E. Oke, terus kita next ada. Oke. Gua juara 3 lah, oke lah. Tapi itu kok dia menang? Pertanyaan, why gitu. Gua kalau ini menang oke lah ya, soalnya lebih jelas Roman lah. Oke guys, jadi itu aja untuk video hari ini. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Sorry kalau misalkan gua sekarang udah jarang upload karena gua udah mulai kuliah ya. Dan ya terus ada orang nembakin bow gitu. Terus ada TNT gitu, why. Oke, jadi apa namanya tadi, kok gue jadi lupa gitu ngomongnya. Oh ya, jadi jangan lupa subscribe ke channelnya kalau kalian enjoy dengan video-video gue. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.